Kalina Oktarani dituding mantan kekasih alami penyakit seksual. Begini penjelasan dokter. Dapur berita artis terkini. Jester. Hai guys, semoga kabar Anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Hubungan asmara antara Kalina Oktarani dan Ricky W. Miraza tampaknya sudah berakhir. Sayangnya hubungan keduanya berakhir secara kurang baik. Kabar putusnya Kalina dan Ricky diketahui lewat unggahan di akun Instagram story miliknya. Pada awalnya Kalina terlihat mengunggah percakapannya dengan salah seorang dokter di rumah sakit dan menanyakan soal penyakit infeksi kandung kemih yang ia idap. "Infeksi kandung kemih yang saya derita sebenarnya bahaya. Karena saya difitnah infeksi kandung kemih yang saya derita itu katanya penyakit kelamin karena dulunya saya melakukan hal-hal yang tidak baik," tanya Kalina kepada dokter yang menanganinya melalui WhatsApp. "Enggak kok bu, ini banyak yang kena juga. Lebih ke arah kebersihan, sering nahan pipis juga bisa infeksi. ISK bukan infeksi menular seksual ya," jelas sang dokter. Tak hanya sampai di situ, Kalina pun sempat mengungkapkan bahwa dirinya dituding oleh mantan kekasihnya, yakni Ricky W. Miraza mengalami penyakit kelamin menular. Hal itu didapatkannya usai memberi kabar kepada Ricky, bahkan dirinya didiagnosa mengidap ISK. "Karena saya cuma bilang ke mantan pasangan saya sakit infeksi kandung kok. Dan dia langsung menjudge saya kena penyakit menular," papar Kalina. "Tapi ISK bukan infeksi menular seksual ya, enggak menular kok ini," kata sang dokter. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Ricky W. Miraza sempat mengunggah sebuah percakapan di WhatsApp yang membahas soal infeksi kandung kemih. Ia bahkan terlihat memberikan sorotan atas jawaban dokter yang menyebut bahwa ISK yang dialami oleh Kalina lantaran kurang menjaga kebersihan organ intim. Satu Indonesia juga tahulah ya track recordnya," tulis Ricky singkat di Instagram story-nya.